Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran dengan saya pukul 6.30 petang hari Khamis dengan topik Ativa. Ini kereta daily saya sekarang ni, dan saya berada di sekitar Johor Bahru, area Bukit Indah. Sekarang ni kereta saya ni dah clock 56,400 km. Beli March 2023, setahun. Sekarang bulan 8, dah setahun 5 bulan lah dengan 50,000 km plus-plus lah. Dah 56,000 kan. Hampir ke servis ke apa tu, servis ke 60,000. Jadi saya ada balance. Yalah, sampai ke mana warranty sampai 150,000 km ataupun 5 tahun lah. Jadi kereta ni banyak jalan. Jadi banyak jalan tu maksudnya saya retiredkan dua kereta saya, iaitu RZ memang dulu saya buat hari-hari buat ulang pergi kerja daripada Sepang ke PJ lah, hari-hari pergi kerja. Lepas tu apa tu, kereta wife saya Honda FD2 pun saya retiredkan dah, sebab dah nak cecah 400,000 km. Jadi saya tukar pula kerja kepada work from home, dan kereta ni jadi macam satu kereta lah untuk dua orang ni. Jadi tu yang setahun boleh pergi 56,000 km. Setahun lebih lah 56,000 km dia punya mileage. Jadi kereta ni kan, saya tak ada preference petrol apa pun, tapi sebab selalu travel kan, saya suka petrol yang enjin senyap, yang kalau saya tekan dia power datang kan. Jadi jimat tak jimat tu secondary lah. Okay. Jadi saya terasa paling best ialah apa ni, BHP lah, BHP, especially BHP Ron 97 lah. Memang terasa betul lah perbezaan dia kalau jumpa BHP. Dan kalau ada budget, try isi 97 je lah, full tank terus lah. Dan 95 dia pun juga boleh tahan juga. Secondary lepas BHP saya akan ke Caltex sebab dia ada Tekron. Lepas tu baru saya ke Petron lah. Option dua terakhir saya biasanya sama ada Petronas ataupun Shell lah. Sebabnya rasa lah itu apa tu, ikut kereta lah kan, ikut kereta dia suka minyak apa kan. Jadi kereta saya ni dia suka BHP. Bila saya isi BHP, dan mungkin sebab saya selalu ride malam-malam kan, ride KL malam, jadi bila malam sejuk, jadi terasalah dia punya power tu datang, enjin senyap walaupun tekan 100 hingga ke 150 km sejam. Dan selalunya saya guna D lah kat Airway. Okay. Ada kawan saya, kawan geng-geng PMC, Proton Mania Club, mesej saya, dia kata S ni bukan sport mode, S ni adalah slope mode, naik bukit. Naik bukit ni maksudnya kalau mendaki ke, kalau saya pergi Cameron ke kan, nak pergi tempat strawberry kan, kan mendaki yang melampau-lampau kan, nak tukar ke S macam ni lah. S tu maksudnya slope, as dia ikut pendapat dia lah kan. Jadi sports mode untuk kereta ni pada saya ni PWR. Nyalalah PWR, lampu kat sini bertukar kepada oren. So di dalam power mode, dipanggil power mode lah. Jadi kalau rasa nak potong-potong, rasa nak buat laju, kat sini PWR. Jadi dia akan ubah karakter. Okay. Jadi saya sekarang berada dalam mode PWR. Setting pun dah betul. Saya duduk depan sikit lah. Okay, tengok nampak? Terus berubah. Tapi PWR mode ni pada saya sesuai kalau full tank ni dah isi Ron 97, sebab dia akan anjakkan lagi RPM. Maksudnya red line ni lagi tinggi lah.
Jadi pada saya kan, kereta ni memang best lah. Tekan button dia terus berubah apa tu karakter. Tekan button ya boleh berubah karakter. Ha, macam tu lah saya suka lah dia punya pilihan, pilihan yang ada untuk kereta ni lah kan. Contohnya depan ni satu selekoh yang saya suka praktis. Dia ada manual mode tapi saya jarang guna sebab kereta saya tak ada pedal shift. Jadi rasa macam kekok pula tukar kat gear kat bawah ni. Ni nak manual mode ni macam up naik tolak atas. Tapi kita cubalah manual mode eh. Okay, sekarang gear 5. Manual mode dan PWR serentak lah kan. Ibarat masuk track Sepang lah kan. Secara logiknya nak masuk seleko drop lah satu gear kan. Jadi saya drop satu gear. Terus satu gear lagi. RPM. Oh. Jadi bas ni dah menggunakan semua ruang. Saya tak dapatlah nak menyelit. Tapi kita tunggu exit. Saya nak mencuba juga manual mode ni kat mana dia punya guna manual mode ni. Yang saya tahu S tu bukan sports mode. Punya slope mode. Mode mendaki. So seronok lah manual mode ni kan. Kena rajin tukar gear je lah. Dia shock lah kalau ada pedal shift lah kan. Kawan saya tu dia kaki modified DIY, dia beli steering kosong BIOS. Ui sikit lagi lepas tak nampak motor ke. Okay, tengok. So nak up. Okay. Penyawa sikit lah tiba saya. Ni namanya tekan-tekan pergi ni. Jangan diamalkan lah ni. Sebab highway ni tak cantik dia punya jalan. Dan Ativa ni bukan design untuk bawa laju. Ni SUV, kereta tinggi. Jadi design asal ni pun bukan untuk bawa bawa apa tu, bawa performance lah. Ni bukan performance car lah. Ni kereta pergi point A ke pergi kereta pergi pasar je. Tapi diberi engine turbo. Jadi saya kat situ saya confused. Cuma saya tak suka drop kena tarik belakang. Drop depan lah kan sepatutnya kan. Okay. Sebab minyak saya ada bercampur sikit nanti saya burn. So taklah teruk sangat bunyi mengarang dia. Sebaiknya nanti saya terus lah kan. Sebaiknya lah. Power bank saya suka. Sentiasa ada. Ada tak gain 6? Ada gain 6. Saya baru tahu. Lepas gain 6 ada gain 7 tak? Ya eh. 7 pun ada. 7 overdrive kot. 8 ada 8. Okay, dia sampai 7 gear. 7 ratio. Ibarat 7 ratio lah ibarat. Dia bukan ada 7 ratio macam automatic tu. Okay. 6 dan 7 ni overdrive lah. 5 tu sedap lah eh. Selekoh depan ni bahaya. So, drop satu gear. Kereta ni front wheel drive, bukannya all wheel drive. Banyak kesan-kesan accident. Okay, saya akan buat satu round ke sini, pusing-pusing kejap. Sebelum saya singgah sini sebab saya nak singgah nak beli Subway dalam ni. So nak tepas nak
tempat nak mengetes dalam ni. Kalau saya okey lah, dia tak bajet kereta. Setakat tarik pick up, jalan kosong boleh lah. Drop lagi satu gear. Drop lagi satu gear. Jadi jalan tak cantik, jadi bahaya juga sebenarnya. So nama tempat ni Seri Medini lah. Ni kawasan D20 ni. Kat belakang ni ada, ada tempat go-kart. Jadi kalau saya nak praktis skill memandu, saya layan ni go-kart belakang ni. Oh, okay. Drop dia tarik ke bawah. Tak biasa lagi. Sebab BMW E39 saya, kalau nak drop dia tolak ke depan. Gear tinggi, tiga dia agak tinggi. Saya tak pernah guna manual sebelum ni. Ni saya guna sebab untuk konten video ni je. Baru dah first time saya dengar bunyi tiga silinder ni menjerit. Macam tu bunyi dia. Macam bunyi dolphin. Bunyi ikan lumba-lumba mengerang. Tapi kalau saya bising dengan exhaust dia, tak tahulah buruk, betapa buruknya bunyi CVT kan. Saya tak nak lah saya. Sebab orang menyumpah je. Okay. Okay, sebelah kiri ni. Ni pot saya sarapan Alfalah. Saya suka sarapan dengan sini mamak dia. Roti sentiasa segar lah. Apa tu, masak barunya. Macam mana drop? Drop tarik bawah kan. Okay. Ha, sini dah jalan clear. Wah, tak pernah saya tekan. Oh, belum mak, jalan tak cantik. Tak pernah saya tekan hati bahasa yang macam ni. Responsif juga. Ha, bagi dia buang karbon, panggil Italian, Italian style buang karbon. Bagi dia karbon-karbon tanggal. Sekali-sekala bagus lah, janganlah diamalkan. Okey, kita kembali ke D. Kembalilah ke D. Kita jalan dulu. Okey, jom. Tapi nak buat macam tu, bahayanya. Nak buat macam tu, pada saya sebaiknya Ron 7 barulah enjin apa tu, dia tak ada, tak ada kemungkinan knocking. Sebab bila kita tekan dan kereta ni dikuasakan dengan enjin turbo, jadi takut, takut berlaku knocking lah kan. Apa tu, petrol terbakar sebelum waktunya disebabkan guna Ron 95. Kita tak tahulah kan, sebab turbo kita tak tahu berapa dia punya, berapa dia punya compression value kan. Jadi sebaiknya nanti saya pernah adalah margin keselamatan sedikit kan. Okay, saya nak pakai luar je. Okay, sini. Okey, jangan diundur. Saya langgar, saya sudah lorinya. Eh, saya lupa nak off power mode. Okey, jadi nak amalan saya kalau parking, pergi ke end dulu. Tarik handbrake, lepaskan. So pergi kat P. So P saya tak tergantung. Matikan aircon, relax kejap. Off engine. Ah, macam itulah saya punya amalan lah. Skor 60 ialah saya tekan-tekan tadi kan, 13 km perjalanan. Okey, jom.